Hai guys, selamat pagi. Neneknya udah tak keluarin, udah cuci muka, udah cantik ya. Nanti ini airnya tak bawa keluar, guys. Terus tadi aku udah selesai beres-beres ini ya. Terus aku lanjut mau beresin kamarnya nenek. Tadi udah tak sapu, udah tak pel ya. Jadi ada taifong itu kan anginnya gede, tapi alhamdulillah nggak hujan. Berhubung nggak hujan, anginnya gede, jendelanya dibuka itu tuh, ininya banyak banget debu, guys. Sampai tadi aku gini tuh telapak kakinya hitam gitu loh, jadi debu banget. Terus ini tak tutup biar debunya nggak masuk. Anginnya gede tapi sekarang udah mendingan tuh dari semalam, ya ampun ngeri loh. Bersyukur banget sih nggak hujan, tapi resikonya itu kalau hujan anginnya masuk, kalau nggak hujan debunya yang masuk ya. Nah ini aku udah ganti baju guys, aku mau minum dulu, tadi habis bersih-bersih belum minum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, di Taiwan tuh sering banget ada angin badai ya, angin topan kayak gini. Untung aja dari kemarin anginnya gede, nggak hujan. Debunya saking banyaknya guys, akhirnya si bos itu nyiram bagian depan itu sampai lantai-lantainya disiram pakai air biar debunya tuh nggak terbang-terbang. Soalnya bener-bener parah banget. Kalau ada angin gede kayak gini tuh ngeri banget. Semalam aku juga nggak bisa tidur, anjingnya juga teriak-teriak. Soalnya anginnya kenceng, terus barang-barang itu pada berterbangan, berisik kan. Aponya aja juga teriak-teriak terus. Aku nggak bisa tidur semalam. Jadi ini aku kurang tidur guys. Nah aku habis ini mau ke dapur yang ngambil air kelapa buat nenek, terus nemenin nenek nonton TV yuk. Mama. Nai. Ah. Mama Aitun ha. Enggak mau nelen enggak, baru aja disuapin udah dikeluarin lagi. Hah. Ailim, ha, harus banyak-banyak minum air biar air kencingnya tuh lancar. Ha. Alhamdulillah guys, tinggal nyantai di sini nemenin nenek nonton TV ya. Ini jendelanya sama pintu sebelah sini tak tutup biar debunya nggak masuk, soalnya parah banget. Tadi pas waktu aku bersih-bersih, tahu sendiri kalian lihat kan, debunya bener-bener banyak banget setebel itu. Belas setiap hari tuh kalau disapuin nggak kayak gitu, berhubung ini ada angin, debunya pada masuk ya Allah. Sampai sofa itu tuh tadi aku ngelap sampai tebel banget. Terus nyonya ngomong sama aku, jendela sama pintu kamarnya nenek jangan dibuka gitu, soalnya kan tadi udah dibersihin ya, percuma nanti udah dibersihin berdebuan lagi ya kan guys. Hari ini pada diliburkan semua, yang kerja abang pun juga libur, soalnya kan ada angin kayak gini ya pasti diliburkan. Sampai sinyal pun tuh juga ini guys nih, sinyal cuman ada dua doang, biasanya full, ini ada dua, jadi bener-bener nge-lag, loading lama banget guys. Tuh lihat guys di beritanya, anginnya kenceng banget. Ya ampun, sampai kayak gitu. Untung di sini nggak hujan, di sana hujan tuh, guys. Ngeri ya. Taiwan tuh sering banget ada angin badai seperti ini, guys. Ngeri loh. Ini rumah sampai ngap-ngap gitu, guys, kena angin. Bagian atas tuh rumah, ya Allah, ngeri ya. Itu kalau di dalamnya gimana orangnya, apa enggak jantungan tuh. Tuh, ya ampun, rumahnya mau terbang. Ini beneran terbang loh, guys. Ya Allah, ngeri loh. Ya Allah, tuh gimana orangnya, nasibnya yang di dalam rumah. Astagfirullahaladzim. Sampai segitunya loh. Ya Allah. Ngeri banget. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Sampai pohon pada kayak gitu tumbang ya. Bersyukur banget aku di sini guys nih, sama sekali nggak ada hujan ya. Anginnya udah agak sedikit reda. Semalam dikasih ini loh. Takutnya hujan gede, tapi alhamdulillah nggak jadi hujan. Tuh. Ini tadi si bos nyiramin lantai-lantainya, disiramin semua biar nggak ada debunya ya. Tuh, anginnya udah pergi. Mudah-mudahan besok udah nggak ada ya guys. Soalnya ini angin dari kemarin sore sampai hari ini. Hai guys, ini neneknya udah tak masukin kamar ya. Waktunya minum susu. Anak dibelim guling ba. Ayo. Malah merem tuh. Ama, dibelim guling ha. Mau diminumin susu malah merem, padahal baru aja ya. Ama, hai, hai. Dim guling ha, Pak?
saking ngantuknya apa gimana ya. Melek tuh. Takutnya nanti kesedak minum susu malah merem, ha. Anak, minum susu dulu, ha. Alhamdulillah udah masuk kamar, guys. Tadi aku udah selesai beres-beres dapur ya. Keringetan panas. Nanti habis ini ganti baju lagi. Dilapin dulu keringetnya. Udah nyalain AC seger, tapi di luar ya mendung. Alhamdulillah anginnya udah nggak begitu besar. Nah, tadi aku bersih-bersih dapur, Nyonya kan di sana ya, guys. Terus Nyonya ngasih tahu aku, katanya besok nenek mau ke rumah sakit lagi. Nah, pas waktu kemarin itu kan ke rumah sakit, aku ngomong ke kalian kalau minta tanda tangan dari dokter ya. Nggak taunya kalau kertas dari dokter itu tuh jangka waktunya cuma 2 bulan aja, guys. Tadi Nyonya ngomong sama aku, katanya surat dari dokter itu udah kadaluarsa. Jadi harus minta lagi. Waduh. Sampai Nyonya tuh geleng-geleng kepala. Setahunya Nyonya itu tuh sampai 3 bulan gitu loh. Tapi si agennya nggak ngasih tahu. Terus tadi pagi agennya baru ngasih tahu majikanku, guys. Jadi majikanku tuh bener-bener kayak mau marah tapi nggak bisa. Nggak marah ya emang marah gitu loh. Kalau minta surat dari dokter itu kan bayar, guys. Terus dari sini ke rumah sakit juga jauh. Naik taksi itu juga mahal ya. Apalagi dengan keadaan nenek lumpuh kayak gini kan, mau dibawa ke rumah sakit gitu tuh merepotkan. Terus tadi Nyonya ngomong sama aku, katanya besok harus ke rumah sakit lagi. Nah, terus aku jawab kalau semua besok masih ada angin besar gimana. Katanya sih udah gak ada, tapi ya gak tahu juga, guys. Tapi kenyataannya sekarang juga masih ada ya. Mudah-mudahan sih besok udah gak ada. Takutnya besok masih ada angin kan, kasihan ya. Apalagi cuaca sekarang lagi gak mendukung, guys. Takutnya sekarang gak hujan, besok hujan merepotkan lagi, guys ya. Mau ngambil pembantu baru ribetnya minta ampun, guys. Seharusnya tuh habis minta surat dari dokter itu langsung proses pembantu baru, cuman pembantunya ini yang belum ada gitu loh, guys. Aku tuh kemarin udah ngomong sama Nyonya, ada nih banyak netizen yang nonton videoku gitu kan, pengen gantiin aku di sini. Cuman Nyonya tuh ya susah juga sih, dia tuh kayak khawatir gitu ngedapatin pembantu yang gak baik gitu loh, guys. Makanya majikanku tuh nyuruh aku yang nyariin. Jadi majikanku mempercayakan aku, udah aku mempercayakan kamu aja, teman kamu ataupun saudara kamu kalau mau gantiin kamu nggak apa-apa. Tapi kalau nggak dikenal, Nyonya tuh agak sedikit takut ya. Soalnya sebelumnya aku kan udah ngedapetin pembantu yang menurut mereka nggak baik gitu loh. Jadi ada ketakutan tersendiri gitu loh, guys ya. Jadi aku lagi mikir-mikir ini, guys. Besok kan ke rumah sakit minta surat dari dokter lagi, itu jangka waktunya 2 bulan. Tak kirain tuh kalau udah minta tanda tangan dari dokter ya udah gitu, nggak ada kadaluarsanya gitu loh, guys. Ternyata ada. Jadi kalau semua dalam waktu 2 bulan nggak proses pembantu baru lagi ya, minta lagi kayak seperti awal gitu loh, guys. Jadi bener-bener ribet banget. Nah, jadi besok ke rumah sakit lagi minta tanda tangan dari dokter, ngurus-ngurus surat yang itu. Habis itu aku harus bantu majikan nyari-nyari pembantu baru gitu loh, guys ya. Ini juga aku lagi nyari-nyari info. Padahal tuh banyak banget yang nanyain sama aku, "Mbak, mau pulang ya, tak gantiin aku?" Itu banyak banget, guys. Yang DM, yang inbox, bahkan yang WA aku tuh banyak banget. Cuman majikanku kalau nggak kenal itu nggak mau. Jadi pengennya majikanku tuh asli dari temenku gitu loh. Jadi aku kenal orangnya itu gimana gitu. Soalnya kalau sumpama dari temenku asli, kalau ada apa-apa temenku di sini itu kan aku yang tanggung jawab gitu loh, guys ya. Kemarin juga ada beberapa orang yang DM aku bilangin, "Mbak, mendingan jangan bantu nyariin, nanti takutnya kalau ada apa-apa Mbak Alin yang bertanggung jawab." Benar, guys, aku juga mikirnya gitu. Makanya aku kalau mau bantu majikan nyariin pembantu nggak asal orang yang nggak dikenal gitu loh, guys. Takutnya nanti di sini ada apa-apa yang dicari aku gitu loh. Jadi aku mau nyari teman yang bener-bener aku kenal ataupun saudara yang intinya masih deket sama aku gitu loh. Jadi nanti kalau ada apa-apa sama anaknya yang di sini kan, majikanku bisa langsung hubungin aku. Jadi aku bisa iniin ke anaknya gitu loh, guys. Jadi aku nggak begitu takut. Tapi kalau sumpama nerima orang yang nggak dikenal gitu, takutnya ya itu kalau ada apa-apa kan aku yang bertanggung jawab gitu loh, guys ya. Apalagi nanti kalau udah pulang ke Indonesia anaknya di sini aneh-aneh, majikanku nggak suka ataupun gimana, ataupun anaknya di sini macem-macem gitu ya, takutnya mengecewakan ya aku juga yang diseret-seret kan. Resikonya gede lah, guys. Majikanku mempercayakan aku, udahlah kamu aja yang nyari gitu, apapun orangnya yang penting kamu kenal, aku percaya gitu. Di sini kerja baik-baik, jaga nenek aja udah alhamdulillah gitu. Soalnya kalau majikanku mau ngambil pembantu yang belum jelas gitu juga takutnya salah lagi gitu, guys ya. Soalnya udah pernah ngedapatin pembantu yang menurut mereka nggak baik, jadi kayak ada rasa trauma gitu. Nah, oke, guys, jadi untuk video kali ini cukup segini aja ya. Aku tinggal nunggu makan siang, neneknya malah merem tuh diminumin susu, ya udahlah.
nanti baru dilanjut ya. Nah, jadi terima kasih banget buat kalian ya, dan sampai jumpa.